Halo bosku, berjumpa lagi bos dengan saya. Kali ini saya akan mereview sebuah jam ini ya, buatan Swiss. Nah, mereknya Hanson ini, perhatikan ya bos. Hanson. Sebelum dikirim, kondisinya seperti ini bosku. Jamnya masih mulus banget, kondisi jalan lancar ini, perhatikan ya. Untuk jarumnya jalan lancar. Terus dia plat bezelnya ini ada gradasi warnanya ya bos, ini perhatikan ya. Nah, Hanson Seastar ini, Seastar Deluxe. Nah, kondisinya sebelum dikirim seperti ini bosku. Warnanya ada gul-gulnya gitu, mengkilap seperti ini, perhatikan nih ya. Kondisinya terakhir sebelum dikirim seperti ini, tulisannya masih terbaca dengan sangat jelas seperti ini ya. Ini terus dialnya timbul ke atas warna gold seperti ini bos. Jarumnya warna chrome ini ya, perhatikan jarumnya. Terus kacanya terbuat dari bahan mica ini bos, mica. Terus tengahnya itu ada kayak itunya, cembungnya ke dalam, jadi kalau digerak-gerakkan gini ada cahaya-cahayanya seperti itu. Kondisinya sebelum dikirim seperti ini ya bos, Hansonnya. Terus casingnya ini warna chrome ini ya, chrome-nya masih tebal, belum ada merontok-merontok seperti ini ya. Nah, ini kondisinya seperti ini, bagus sekali. Terus talinya juga tebal ini bos, perhatikan talinya tebal nih. Terus sininya halus ya, sininya halus, sininya juga halus. Terus kita cek belakangnya bos seperti ini. Tak buka dulu rantainya bos biar enak bos ya. Ini kondisi belakangnya bosku. Nah, polos, cuma ada tulisannya stainless steel back metal. Nah, base metal seperti ini ya, anti magnetik bla 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 dan lain-lain. Kita coba buka mesinnya bos, agak keras bentar. Ini kondisi mesinnya bos, masih mulus ya, mesinnya masih mulus, balancernya juga ngacir ini, perhatikan ngacir banget, jadi lancar jaya jamnya. Nah, ini saya perbesar. Nah, ada tulisannya E55 ini wancewel. Nah, kondisinya seperti ini bosku, sebelum dikirim lancar jaya ini ya, lancar jaya seperti ini. Mesinnya bening, belakangnya masih bening, belum ada merontok-merontoknya. Ini tampak depannya seperti ini bos. Nah, masih lumayan mulus. Manual winding, putar ke atas ini ya, nanti kalau ini mati atau habis diputar ke atas gini. Nah, mutarnya dengan perasaan ya. Kondisinya seperti ini bos, sebelum dikirim ini ya. Terima kasih bos telah menyaksikan review saya hari ini, dan kita akan berjumpa lagi untuk mereview jam-jam jadul dan keren lainnya. Terima kasih.